Saya mencari. Hello bang. Hello bang. Sihat bang? Sihat bang. Saya sihat bang. Alhamdulillah. Abang buat apa tu bang? Eh, awak boleh nyanyi? Apa? Boleh nyanyi tak? Boleh lah tapi tak ada lah sedap bang. Okay, try. Saya nak seokok je. Boleh bang. Okay guys, kita ada siapa nama ni? Jap. Nama siapa? Ha? Nama siapa nama? Aziz. Aziz, okay. Aziz, kita ladies and gentlemen, kita nak persembahkan Haziq daripada Singapura untuk mendendangkan sebuah lagu yang bertajuk Dendang Lagu. Dipersilakan Haziq ke pentas. Halo. Padamu pemilih hati yang tak pernah ku yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati, selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Betapa lamanya jalani kisah Abe cinta sendiri. Bisikan. Kalau sedap. Tak ada lubang biasa tu. Kau pernah ngorek adik aku kan? Mak ngorek bang. Mana ada bang? Tak pernah. Oh dia ni. Oh dia ni. Ngorek adik aku kan? Ini kan yang tu. Pernah. Saya tak ada lah mengorak bang. Saya jumpa saja bang. Tak, kau ngorak ke tak ngorak ni? Tak ngorak bang. Kau jujur? Habis memang betul bang. Saya tak ngorak bang. Kau beritahu dia, A to Z cerita balik. Dia mula-mula bang. Saya terjumpa sebab kawan saya suruh cari dia. Ambil. Jom jumpa kau cakap apa? Berkul lepas tu saya terus lah cakap saya ni kawan Dekwan. Dia adalah Dekwan, saya punya kawan. Oh, kira kau tak ngorak dia lah. Haa, tak ngorak lah. Lepas tu tiba-tiba dia minta saya nyanyi. Saya pun nyanyi. Dia minta aku nyanyi! Kau-kau! Itu saja bang. Ibu siap kau? Betul. Tipu lah. Tipu lah. Buat cerita lah, buat cerita. Hello? Ah, ada jatuh yang pandai nyanyi. Mereka kita suruh adik minta dia nyanyi ke? Siapa eh? Siapa nama tu? Aziz. Aziz Syukur. Oh, Aziz Syukur tu. Adik minta? Nak try kau. Dengar adik. Mana ada bang? Tak ada bang. Lagu dia best lah. Lagu dia best. Lagu dia buat. Dengar adik. Ha, dengar adik dia nyanyi lagu ni. Serius ah. Malam. Mun jangan depa aku katok mun dengar depa aku dia. Aku katok mun aku balik. Okey. Pak. Ni je apa kau nyanyi lagu tu? Saya nyanyi itu selamat malam lah. Dah malam bang masa tu. Oh, sebab malam lah. Ah, dah malam lah. Tak apalah. Bye. Pak. Kau ni penyanyi ke apa? Tak ada lah, saya macam ni lah bang. Eh, ni lah. Nyanyi lah. Buat lagu. Nak, aku buat lagu. Abang buat lagu lah.
aku boleh buat. Kalau kalau kena saya okey tau. Okey, kau nyanyi lagu, lepas tu masa part, habis chorus tu kau bagi beat laju sikit. Oi, macam mana bang? Contohnya? Lepas tu kau kolak. Kau pandai main gitar kan? Kau bagi aku. Ni apa bang? Kau nyanyi aku rap. Saya tahu bang. Saya macam ni eh, abang dengar. Okey. Saya nyanyi ni. Terus melangkah melupakan lelah hati perhatikan sikapmu dalam pikiran membuatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Okay bang. Untuk dia kau ini weh. Bukan dari kayangan ku kan juga pahlawan. Mau kawan kita kawan mahu lawan. Jangan ini badau tuaran. Tapi darah orang ibat. Laju lagi. Tanungkan kau sem. Laju lagi. Bang. Bang bang lah mau laju macam mana. Dia delay. Dia delay. Ah dia delay lah bang. Laju tu masuk aku macam ni. Adi, kita buat lagu pasal ni. Kita buat lagu pasal XX. Wah, ada stiker X seterah baca. Lagu saya lah. Lagu saya lagu X lah untuk X. X. Lagu kau macam mana? Try. Lagu saya slow je lah, bang. Try. Lagu saya, Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Aku teringat dulu kenangan kita yang sukar dilupakan. Masa ni, masa tu itu Kak Ra dengar itulah. Ada bass ah. Itu part apa? Kak Ra. C A minor F G. C A minor F G. C A minor F G. Wahai ex girlfriend perangai macam babi, jangan kau coba untuk datang ke sini lagi. Wahai ex girlfriend perangai macam babi, jangan kau datang ke sini lagi. Apa tadi? C? Betul, C, C A minor F G. Wahai anak babi, jangan datang sini. Aku sudah sedih dengan kamu lagi. Wahai anak babi, jangan datang ke sini lagi. Anak babi, kau game aku bang. Seperti ku tak ada perasaan. Anak babi yang tegil lalan. Kau game aku seperti aku kuda tepi longkang. Wahai anak babi, anak babi. Anak babi. Bang, banyak sangat babi lah tu bang. Marah. Anak babi. Babi. Itu macam lah. Banyak sangat babi lah bang. Ni, orang pun banyak. Lagu dah masuk ni belum? Dah masuk era belum? Eh tak ada lah bang. Saya nanti masuk All Together Now kat Astro. Together Now eh? All Together Now. All Together Now apa benda tu? Program ni? Rancangan dekat Astro. Okay, sini. Kau pandai nyanyi lagu ni tak? Lagu apa lagu-lagu yang famous lah? Guys, minta lagi. Jom. Masuk ah. Lagu apa? Masuk eh? Saya lagu-lagu itulah bang, lagu-lagu slow lah. Lagu-lagu slow boleh tak bagi lagu yang paling sedih sekali, boleh? Lagu Sang Terakhir. Ah, dia orang nak tengok. Tapi abang nak pergi toilet. Kejap je, seminit. Boleh? Saya sampai. Apa nak nyanyi dulu ke apa? Nyanyi. Okey. Tak pernah terfikir olehku.
tak sedikit pun ku bayangkan kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Begitu sulit ku bayangkan, begitu sakit ku rasakan. Kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Di bawah batu nisan kini kau telah sandarkan kasih sayang kamu. Begitu dalam, sungguh ku tak sanggup. Ini terjadi karena ku sangat cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu. Jatuh air mataku, menangis pilu, hanya mampu ucapkan sama jalan kasih. Satu jam saja ku telah bisa cintai kamu, kamu, kamu di hatiku. Namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur hidup. Satu jam saja. Mantap, Zee. Wih, memang sedap gila suara kau, Zee. Aduh. Siapa yang tinggal kau tu memang bodoh lah, serius. Alamak, tercarut pula. So, ni jual sikit kau punya social media ni. Ramai yang tengok-tengok malam ni. Saya punya YouTube ni. Apa nama YouTube, apa nama IG, apa nama? Oh, buat YouTube ke? Ah, saya YouTube stream pun ada ke, tapi kadang-kadang lah. Bang, semua sama abang. Aziz Syukur. Ya, kita try buka. Insta ya, Insta sama. Guys, korang boleh pergi tengok dia punya karya, guys, ya. Oh, dah famous dah budak ni. Saya jumpa Mak D masa tu, bang. Oh, Mak D tu. Ha, betul, kebetulan saya nyanyi dia menangis pula, bang. Ui, banyak dah ni konten ni, keep it up. Guys, macam biasa, guys. Dia menangis sebab apa kau tahu? Apa? Dia baru lepas putus cinta. Ye, cakap kau. Betul. Oh, patutlah. Dia masa tu, dia kena tinggal lah, biasa lah. Faham. Mak D ni, Mak D ni dia senang sayang kat orang. Dia dengan perempuan tu dah lama. Faham. Masa dia tinggal Mak D tu, masa tu Mak D tak ada apa-apa. Kau tengok sekarang Mak D maharaja, bos. Betul. Itulah, bang. Saya tengok live dia, dia ada macam sambil dia live dia letak kat phone dia kat depan lah. Iya ni, kasut dia kau tahu sebelah Gucci, kanan, sebelah kanan Gucci, sebelah kiri LV tau. Oi. Masih perempuan tu sekarang menyesal sampai ku sudah kau. Datang jilat balik, Mak dia cakap. Kau jangan nak sini baliklah. Kau kalau dah ludah jangan jilat balik, cakap macam tu. Tapi saya pun ambil konsep benda tu, bang. Memang dah ludah, jangan jilat balik. Tapi jangan, kalau jangan jilat dah. Tapi kalau Ali tu macam hello kan. Ah, tapi tak yang desperate, boleh nak jilat. Dia jilat untuk sementara saja. Ah, tak apa. Dah jilat sementara. Apa pun, all the best untuk Aziz Syukur, guys. Jangan lupa subscribe Kripep, dia punya YouTube channel. Alright, so all the best. Teruskan berkarya. Bila dekat atas, jangan lupa pandang bawah, okey. Dah famous, jangan lupa orang bawah. Tak ada, bang. Saya macam ni lah, bang. Ah, bagus. Stay macam tu, stay humble. Sebab bila kita humble ni, tak jatuh miskin pun kita. Betul. Okay, so keep it up and don't give up. Assalamualaikum. Okay, terima kasih, bang. Mantap. Sedaplah suara mamat tu tadi, guys. Guys. Bahaya.